Oke, selamat sore, Sobat Gurun. Cuacanya sungguh sangat panas. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tutorial bagaimana cara menumbuhkan tunas dari Stephania erecta. Oke, saya ada sekam bakar, komposisinya. Ini pasir malang, saya pilih yang kasar. Ini akadama, ini kalau tidak ada sebenarnya juga tidak apa-apa. Ini saya pakai cuma untuk topping. Dan ini ada plastik clip, ini untuk sungkupannya nanti. Dan ini air. Langsung kita campur. Kita bongkar. Cukup antara kata. Jadi kita masukkan pot terakota. Kemudian topping akadama biar kelihatan bagus. Terakhir di spray. Ini jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak pasti dapat menyebabkan busuk. Yang penting lembab aja. Nah, cukup. Nah, Stephania erectanya yang pertama untuk apa namanya membedakan atas dan bawah yang seperti ada nipelnya ini adalah bagian atas. Nah, seperti ini bagian bawahnya. Nanamnya tinggal letakin aja cukup begini, kemudian sungkup. Nah, ini pakai plastik clip. Klipnya jangan lupa diembunkan dulu ya, biar lembab. Oke, cukup. Masukkan. Oke, selesai. Nah, ini tunas akan tumbuh sekitar 2 mingguan, 1-2 minggu. Kadang ada yang cepat juga 3-4 hari, nggak pasti, tinggal tunggu aja. Setelah tunasnya tumbuh nanti langsung keluarkan, nggak perlu sungkup lagi, bisa disiram 2-3 kali dalam 1 minggu kalau tunasnya sudah tumbuh ya. Ini gampang kok. Nah, ini adalah contoh Stephania erecta yang sudah berumur kurang lebih 1 bulan. Ini tumbuh tunas kurang lebih 2 minggu, kemudian sampai setinggi ini juga kurang lebih 2 mingguan juga, jadi kurang lebih 1 bulanan umurnya sudah setinggi ini. Tinggal ini sudah ada keluar daun kecil-kecil, tinggal tunggu besar daunnya. Oke, semoga sehat selalu. Ditunggu video selanjutnya.